Pertamax 24. Iya. Patuli kureu be fulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru coba kembali dengan channel aku Motovlog. Yoi. Malam hari ini gue mau pulang kampung, coy. Dari Cikarang ke Purbalingga ya, coy. Ini gue mau ketemu temen gue, coy. Ketemuannya di Mekarta ya, karena teman gue ada di Delta Mas, jadi enaknya ketemunya di situ. Ini gue gasnya agak maleman karena biar udaranya juga adem, mesin gak gampang panas ya, cuy. Kalau siang-siang biasanya mesin itu gampang panas, cuy. Karena gue motornya pakainya dua tak ya, cuy. Ninja dua tak, karena Ninja dua tak itu nggak punya kipas untuk radiatornya, cuy. Pasti gampang panas overheat. Oh ya, gimana kabar kalian, cuy? Semoga sehat selalu ya, cuy, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, cuy. Dan sebelumnya gue minta maaf kalau gue ada salah kata ataupun tingkah laku gue, konten gue yang kurang berkenan di hati-hati teman-teman semua. Gue minta maaf ya, cuy, sebelum lebaran. Tadi di pom bensin itu udah rame parah, cuy. Ini gue tadi ngantri itu udah hampir 1 jam, cuy. Panjang banget, bos, antriannya. Pokoknya panjang banget nih. Semoga malam ini nggak hujan ya, cuy, dan mudiknya lancar, selamat sampai tujuannya, cuy. Amin. Oh ya, kalau ketemu di jalan jangan lupa sapa. Aduh, plat R, maunya plat R, ada tulisannya Elko Motovlog, Ninja hijau, plat R. Kita belok kiri biar cepet. Pucet, gila, macet banget, coy. Ini gua di Karawang ya, coy. Karawang macet, coy. Siap, gua ketinggalan temen gua malah. Karena macet, pasti kalau macet terpencar, coy. Ntar ketemu aja di depan. Parah sih, parah, rame gila. Mana ini putar baliknya? Jauh banget, coy. Macet parah. Semoga suhu gua nggak naik ya, coy. Overhead, ngelus batuk overhead, coy. Makanya gua agak cepetin biar dapat angin. Resiko bawa dua tak buat macet-macetan, deh. Pasti suhunya naik.
Gila sih ini sih, parah. Panjang banget cuy. Banyak teman-teman ninja juga ini. Plat R juga cuy. Victor. Gila. Pelek jari-jari. Ngeri-ngeri. Ini malah teman gua enggak tahu kemana cuy. Kita buntutin aja cuy. Plat AA, plat R. Tahu R-nya mana tapi gua kurang hafal untuk platnya cuy. Ramai parah, gila. Ninja Victor. Ada dua Ninja Victornya cuy. Kita bareng aja lah. Pokoknya kalau musik itu kalau nggak tahu jalan ngikutin plat-plat yang satu arah aja cuy. Daripada Google Map kesasar, mending ngikutin plat aja satu arah. Kita ikutin. Misal AA, kalau saya kan R. R ini gue ngikutinnya AA. Terus G. Ntar di Pantura Tegal kita misahnya ini cuy. Jangan takut buat nyasar. Yang penting nyasarnya nggak ke Jepang ya cuy. Wih ngiri, RX King cuy. Ngeri 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 ngeri. Mantap, ramai banget cuy. Ini ada RR juga. Gua sama balik cuy. Putar balik kan di cuy. Aduh banget asem. Kita ikutin RX-nya cuy. Dia yang bisa buka jalan. Kalau pakai ninja susah cuy. Dari segi mengemudi cuy, susah. Baru ditarik sekali. Udah ramai lagi. Wah ini dia, udah kelihatan. Kita putar balik di sini. Gue kira tadi ini teman gue cuy. Soalnya setel motornya sama. Mana ya temen gue ya? Nanti kita janji di depan aja. Semoga dia nggak hilang. Nggak hilang ke Jepang anjing. Mudik nyasar ke Jepang. Parah, parah. Antusiasnya mudik tahun 2022 pecah habis. Parah, parah, gila, gila, gila. Karena kita itu 2 tahun gak mudik coy. Buset, bayangkan coy, 2 tahun ya gak mudik, rasanya itu gimana coy. Udah kangen banget kamu halaman coy. Tapi ini omongannya ninjanya sih ngebul banget coy. Olinya terlalu boros mungkin. Keren, keren, keren. Kita ngikutin dia aja bareng plat AA. AA AW nggak tahu gua. Ngeri. What the fuck man. Mantap, mantap, mantap. Enaknya pakai RX King itu stangnya tinggi cuy. Jadi untuk selaslipnya itu enak. Apalagi kalau di macetan ya.
suaranya anjing gurih banget. Apalagi kalau gasnya digantung ya. Ngeri. Gue dulu pernah punya Eric King, tapi gue jual karena ya kebutuhan cuy. Tapi untuk sekarang dijak, jangan sampai dijual. Tim dekil, wih ngeri, mantap. Di temen gua mana ya? Di sepion nggak kelihatan anjir. Rame parah, mantap. Asu tuh golete. Balamu. Anjing teman gua ini, gua cariin coy. Ngeri. Wih, itu kan stylenya sama Ninja S atau Ninja R ya, Victor. Ikuti bae. Parah Cikampek ini, parah. Lari, aduh parah banget. Gila. Ampun. Duh, radiator aman ini guys, radiator aman. Ini tipsnya untuk kayak gini tuh, biasanya kalau gua olinya gua borosin dan stylenya itu basah cuy, biar nggak gampang overheat ya. Wah, gua nggak muat cuy, anjing. Kagak muat. Motor gua lebar, spionnya nih udah kayak amin cuy. Misi pak. Tolong kasih jalan. Aduh. Mantap jiwa. Dua tahun gak mudik ya. Kayak gini coy antusiasnya kalau mudik. Belum ya. Buat yang gak pernah mudik, waduh, tonton sampai full pokoknya. Buat yang gak pernah pulang kampung ya kan. Parah. Gila. Ngeri. Rame banget. Rame banget. Macet. Duluan lah. Di sini longgar. Kita belok kiri. Pasti kalau depan terminal itu macet banget. Anjing, dipepet gua. Turunin mesin dulu coy, suhunya panas. Pokoknya gua tarik biar dapat angin ya coy. Udah macet-macetan kayak gini, macet lagi tuh kan. Parah banget ini. Ini kalau udah keluar Cikampek aja, udah keluar Cikarang, Karawang, Cikampek, udah los, udah enak.
Ini macetnya itu cuma di sini doang. Tapi kalau siang biasanya tuh macetnya di Cirebon. Cirebon macet kalau siang. Anjim, tangan gua pegel. Parah. Ngeri, macet, parah. Yuk. Motor gua semoga kuat ya. Tahan banting semoga ini. Mau di geber-geber kayak apa ini, harusnya tangan banting harusnya nih. Padahal gua enggak prepare sama sekali, coy. Enggak gua servis. Enggak gua apain, yang penting oli samping full tank. Dan jangan lupa di tangki itu tambahin, coy. Yang banyak enggak apa-apa. Jangan kebanyakan, tapi jangan oli samping semua, ntar enggak hidup. Ntar motor lo dikira ini apa, coy? Pawon gitu, coy. Asapnya banyak banget. What the fuck? Ayo lo. Prewear. Waduh, kupate anjir. Lucu. Pinter banget mudik yang sang kupat ya, lecen kupat ilir deh ya, perantai nang jalan aja lah ya. Macet parah ini.